menolak dipanggil sis dan juga sister oleh Kevin Aprilio, ternyata begini alasan KKI. Kevin Aprilio mendapatkan sebuah pelajaran dari pengalaman bertukar pesan dengan KKI. Pelajaran baru tersebut membuat Kevin berjanji tidak akan menggunakan panggilan sis atau sister ketika sedang berdialog dengan teman perempuannya. Panggilan sis atau sister memang terkadang digunakan oleh seseorang agar terkesan lebih dekat. Namun tanpa diketahui oleh Kevin Aprilio, KKI ternyata tidak mengerti maksud dari panggilan sis atau sister tersebut. Kevin mengunggah potongan percakapannya dengan KKI melalui gambar tangkap layar di Instagram pada Kamis 4 Juni 2020. Saat itu, Kevin meminta izin untuk mengcover lagu yang dinyanyikan oleh KKI di channel YouTube-nya dan memanggil KKI dengan sebutan sis dan juga sister. Namun, KKI tidak terima jika dirinya dipanggil dengan sebutan sis. Awalnya, Kevin meminta izin kepada KKI untuk mengcover lagu Keke Bukan Boneka dan memberikan embel-embel panggilan sis. Namun tak disangka, KKI menolak dipanggil sis dan mengatakan bahwa namanya adalah Keke dan bukan sis. Berusaha menjelaskan bahwa maksud dari sis tersebut adalah sister, KKI tetap teguh pendirian bahwa namanya adalah Keke dan bukan sister. Ternyata, unggahan gambar tangkap layar potongan percakapan tersebut ditanggapi lagi oleh KKI. Dengan akun pribadinya, KKI menjelaskan jika dirinya tidak tahu menahu arti dari panggilan sis ataupun sister lantaran ia tidak mengerti bahasa Inggris. Ya ampun, polos sekali ya KKI. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.